A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, teristimewa Bapak PP Andi Kurniawan SPD yang sempat membersamai kami pada pagi hari ini, Bapak Guru hebat praktek diri guru-guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama ke nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan apa yang menjadi agenda kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya selawat dan salam terlupa kita persembahkan kepada junjungan alam, beliaulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan kemodernan ini. Kemudian selanjutnya kami atas nama Dewi Sartika ya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam rangka program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Adapun agenda kami pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita ikuti acara pertama yaitu pembukaan untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita awali sama-sama dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi inti ya, kita es breaking dulu Ibu ya, supaya lebih semangat dan fresh. Mohon izin share screen Ibu-ibu Bapak Guru ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampak? Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan di layar? Sudah, kasih kursor sedikit. Sudah, kita lihat video. Ada enamnya ya. Ya. Belum muncul, baru muncul. Kita lihatnya ruang itu. Ibu, kita mulai ya dengan ya, melihat video. Harus berdiri nih. Ya.
namanya senam otak. Berarti harus open cam semua ya. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu supaya lebih seru. Udah deh tadi no. Nonton tegai na ima deh ta. Pandi, muncul toh. Angka 6 ini, angka 6. Kurang kuat sinyal di sini. Oke. Mana? Coba Dada Irama, coba taruh Irama tolong. Ini Dada Irama. Ini suara apa dia? Nah, suara. Udah seru, udah pakai suara iramanya. Pejun, Srewa, Pejun. Udah kejelekan sinyal deh, nanti tahu. Ikuti cepat. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, semangat? Semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke inti kegiatan kita, yaitu pakai satu. Pemaparan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu ya. Dan pada lo yang lainnya matanya nih yang rukunnya itu. Bukan hari yang kata-kata yang baru bagi kita. Budaya positif itu adalah sebuah gambaran umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan murid menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada beberapa konsep dari budaya positif. Oh, harus saya sepatu anu rek. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dari motivasi hukum, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun pada kesempatan hari ini
kami hanya membahas 3 dari konsep utama budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jika kita sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebetulnya kita itu ya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada bagan daripada yang ambil, yang antar, biar kebutuhan dasar tersebut. Jangan beda-beda. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ya penasaran atau ada yang bertanya-tanya apa itu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu ya kita umpamakan sebagai tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Tempat di mana kita menyimpan semua gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang tokoh pendidikan, Dr. William Glenn, menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu adalah sumpama seperti album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Tetapi yang ada adalah beberapa hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal tersebut lebih bermakna, ya, dan menjadikan dunia berkualitas kita itu lebih unik dan personal. Untuk lebih memahami daripada kebutuhan dasar daripada manusia, mari kita lihat sejenak video dari kebutuhan dasar manusia. Ada suaranya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada Bu. Untuk membangun budaya. Ada Bu, lanjutkan. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Sama satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru usaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman,
dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, si jaringan Anda terputus nanti ya. Ya. Ada beberapa konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dari motivasi hukum, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun pada kesempatan hari ini kami hanya membahas 3 dari konsep utama budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jika kita sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebetulnya kita itu ya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada bagan daripada yang ambil yang antam biar kebutuhan tahu berapa jumlah ambilnya. Jangan beda-beda. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ya penasaran atau ada yang bertanya-tanya apa itu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu ya kita umpamakan sebagai tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Tempat di mana kita menyimpan semua gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang tokoh pendidikan, Dr. William Glenn, menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu adalah sumpama seperti album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, tetapi yang ada adalah beberapa hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal tersebut lebih bermakna, ya, dan menjadikan dunia berkualitas kita itu lebih unik dan personal. Untuk lebih memahami daripada kebutuhan dasar daripada manusia, mari kita lihat sejenak video dari kebutuhan dasar manusia. Ada suaranya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada Bu. Untuk membangun budaya. Ada Bu, lanjutkan. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru usaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima
5 kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya terutama ke nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan apa yang menjadi agenda kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya selawat dan salam terlupa kita persembahkan kepada junjungan alam, beliaulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan kemodernan ini. Kemudian selanjutnya kami atas nama Dewi Sartika ya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam rangka program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Adapun agenda kami pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita ikuti acara pertama yaitu pembukaan untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita awali sama-sama dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi inti ya, kita es breaking dulu Ibu ya, supaya lebih semangat dan fresh. Mohon izin share screen Ibu-ibu Bapak Guru ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah tampak? Bagaimana Bapak Ibu sudah kelihatan di layar? Sudah, kasih kursor sedikit. Sudah, kita lihat video. Ada. Enamnya ya. Ya. Kita ngerawat apa itu?
muncul, baru muncul, baru muncul. Bapak Ibu kita mulai ya dengan melihat video. Harus berdiri nih. Ini namanya senam otak. Berarti harus open cam semua ya. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu supaya lebih seru. Udah Deta tengok. Ngetot tegai Neymar Deta. Pandi muncul toh. Angka 6 ini, angka 6. Kurang kuat sinyal ini nih. Coba nada irama, coba taruh irama toh. Ini nada irama. Ini suara apa kejap? Nah suara. Terus suara. Jun terus suara. Nah seru, nah pakai suara iramanya. Pejun, serewa pejun. Udah kejelekan sinyal deh, nan tahu. Cepet. Ya Bapak Ibu terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, semangat? Semangat. Alhamdulillah terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke inti kegiatan kita yaitu pakai satu. Pemaparan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu ya. Kata tolong yang lainnya matikan nih. Angkutnya itu. Bukan hal yang kata-kata yang baru bagi kita. Budaya positif itu adalah sebuah gambaran umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan murid menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ah,
ada beberapa konsep dari budaya positif. Oh, saya sepatu anu rek. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dari motivasi hukum, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun pada kesempatan hari ini kami hanya membahas 3 dari konsep utama budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jika kita sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebetulnya kita itu ya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada bagan daripada yang ambil yang antam biar kebutuhan tahu dasar berapa ambilnya. Jangan beda-beda. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ya penasaran atau ada yang bertanya-tanya apa itu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu ya kita umpamakan sebagai tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Tempat di mana kita menyimpan semua gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang tokoh pendidikan, Dr. William Glenn, menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu adalah sumpama seperti album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, tetapi yang ada adalah beberapa hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal tersebut lebih bermakna, ya, dan menjadikan dunia berkualitas kita itu lebih unik dan personal. Untuk lebih memahami daripada kebutuhan dasar daripada manusia, mari kita lihat sejenak video dari kebutuhan dasar manusia. Ada suaranya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada Bu. Untuk membangun budaya. Ada Bu, lanjutkan. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru usaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih. Adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jika kita sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebetulnya kita itu ya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada bagan daripada yang ambil yang antar biar kebutuhan dasar tersebut. Jangan beda-beda. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ya penasaran atau ada yang bertanya-tanya apa itu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu ya kita umpamakan sebagai tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Tempat di mana kita menyimpan semua gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang tokoh pendidikan, Dr. William Glaser, menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu adalah seumpama seperti album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Tetapi yang ada adalah beberapa hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal tersebut lebih bermakna, ya. Dan menjadikan dunia berkualitas kita itu lebih unik dan personal. Untuk lebih memahami daripada kebutuhan dasar daripada manusia, kita lihat sejenak video dari kebutuhan dasar manusia. Sudah, tadi.
Ada suaranya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada Bu. Untuk membangun budaya. Ada Bu, lanjutkan. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru usaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih. Bukan hal yang kata-kata yang baru bagi kita. Budaya positif itu adalah sebuah gambaran umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan murid menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ah,
ada beberapa konsep dari budaya positif. Oh, ini saya sepatu anu rek. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, dari motivasi hukum, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun pada kesempatan hari ini kami hanya membahas 3 dari konsep utama budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jika kita sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebetulnya kita itu ya telah gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada bagan daripada kebutuhan dasar tersebut. Jangan beda-beda. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ya penasaran atau ada yang bertanya-tanya apa itu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu ya kita umpamakan sebagai tempat khusus dalam pikiran kita, ya. Tempat di mana kita menyimpan semua gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan, ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang tokoh pendidikan, Dr. William Glenn, menyebutkan bahwa dunia berkualitas itu adalah sumpama seperti album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, tetapi yang ada adalah beberapa hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal tersebut lebih bermakna, ya, dan menjadikan dunia berkualitas kita itu lebih unik dan personal. Untuk lebih memahami daripada kebutuhan dasar daripada manusia, mari kita lihat sejenak video dari kebutuhan dasar manusia. Ada suaranya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada Bu. Untuk membangun budaya. Ada Bu, lanjutkan. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang ya, berdaya, seimbang, sejenak dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru usaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita foto bersama Bapak Ibu, silakan Ibu Dwi Sertika, kita foto bersama. Bisa ambil posisi sesuai. Oke, okay, terus. Semua buka kameranya Bapak Ibu supaya kita bisa foto bersama. Semua buka kamera. Ibu Arpina buka kameranya, Bu Arpina, Bu Sisian. Untuk ajang foto pertama bisa buka kameranya. Iya. Ya, ayo berpose. Ya, betul. Nanti mau sih lagi nanti.